Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan tunjukkan, saya baru membeli jangka sorong. Bahasa Inggrisnya Electronic Digital Caliper. Ini menurut saya murah sekali bro, hanya 34.000. Kalian lihat, ini benar-benar murah. Oke, toleransi resolusinya 0,01. Bisa kalian baca yang pasti lengkap. Oke, kita coba saja. Ini saya sudah coba, baterainya sudah saya masukkan. Ini sudah termasuk baterai. Kalian lihat baterainya. Ini baterainya tipenya, kalau tidak salah tipe baterainya SR44 atau LR44. Oke, saya masukkan kembali. Ini 1,5 volt, bro. Jujur saya sendiri tidak mengerti cara kerjanya, kenapa bisa murah sekali. Terutama bila di elektronik, sensor geraknya ini untuk mengukur. Sebetulnya ini akan saya bongkar, ini hebat sekali ini bro. Dengan harga 34.000. Dan ini sudah saya coba, saya bandingkan dengan jangka sorong metal, sama saja. Oke, saya rasa ini kelemahannya hanya satu, bahannya dari plastik ini atau karbon tulisannya. Saya tidak tahu bedanya plastik dengan karbon. Kalian lihat bro, sudah nol. Jadi bila tidak nol, kalian tekan zero saja. Di sini ada pilihan off on, kemudian zero, dan kita ingin milih dalam inci atau dalam mili. Oke, misalkan kita ukur baterai ini, kalian lihat, atau baterai lithium saja. Ini baterai lithium 18. Rp6.50, kalian lihat. Kemudian keuntungannya, bagi yang belum pernah menggunakan jangka sorong, kalian lihat, saya ingin mengukur kedalaman ini menggunakan bawahnya. Jadi bila didorong nggak akan keluar. Oke, saya coba. Jadi ukuran tinggi ini sebesar 26,5. Mantap bukan? Kemudian zeronya akan saya buktikan di sini saja. Misal kita ukur diameter senter ini 27,5, kemudian kita ingin tahu bedanya dengan diameter yang besarnya. Ini kita zerokan saja, kalian lihat saya zerokan dan kita ukur yang besarnya. Oke, 6,2 mili. Jadi diameter ini lebih besar 6,2 mili dari diameter ini. Mantap bro ya. Dan awetnya saya tidak tahu, tapi saya rasa dengan 34.000 dapat digunakan selama setahun saja sudah bagus. Oh ya, link pembeliannya ada pada deskripsi video. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.